Soleha, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi hari ini bersama Bunda Lia. Hari ini kita akan belajar satu hadis. Hadis menuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anak simak baik-baik ya. Hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Kita ulang satu kali lagi. Hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Bunda Lia ada lagunya tentang hadis menuntut ilmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim. Nah, itu tadi lagu hadis menuntut ilmu. Anak-anak, tetap semangat ya belajar di rumah. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.